Vespa kesayangan mendiang aktor dan komika Babe Cabita dilelang oleh istrinya, Fatih Indraloka. Lelang motor tersebut sudah dibuka sejak 29 April 2024 dengan harga awal Rp70 juta rupiah. Hal ini diumumkan melalui unggahan Fatih di akun Instagram pribadinya. Akhirnya, Vespa Darling 50 itu telah laku dilelang dengan harga tertinggi Rp212 juta rupiah pada 13 Mei 2024 kemarin. Fatih Indraloka, istri Babe Cabita, mengumumkan bahwa lelang berjalan lancar dan Vespa telah diterima oleh pemilik barunya. Fatih juga menjelaskan uang hasil lelang disalurkan untuk pembangunan Masjid Al-Muwahidin di Medan dan Pondok Pesantren Al-Bayan Al-Islami di Deli Serdang. Ia berharap kebaikan ini bisa menjadi pahala serta amal jariah bagi suaminya. Sebagai informasi, komedian Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa 9 April 2024 pagi di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan setelah menjalani perawatan karena mengidap anemia aplastik. Jenazahnya dimakamkan di TPBU Wakaf Haji Gani bin Iming, Cirende, Tangerang Selatan.